Assalamualaikum semua. Terima kasih bersama Jun dan Nita. Hari ini Nita ditemani oleh satu jalan besar stadium. Kami di sini kerana mahu menyaksikan perlawanan akhir Singapore Cup antara Hougang United dan Tampines Rovers. Singapore Cup ialah pertandingan bola sepak tahunan. Ditubuhkan pada tahun 1998, ia adalah pertandingan piala bola sepak yang terulung di negara ini. Ia terbuka kepada klub di Liga Perdana Singapura. Terdapat sejumlah 12 pasukan yang bersaing dalam Singapore Cup. Tampines Rovers ialah kelab bola sepak profesional yang berpangkalan di Tampines, Singapura. Ditubuhkan pada tahun 1945. Yang bersaing dalam Liga Perdana Singapura, peringkat teratas sistem Liga Bola Sepak Singapura. Kelab ini telah memenangi kejuaraan Liga Kebangsaan 8 kali, Piala Singapura 3 kali, Liga Perdana Singapura 5 kali dan kejohanan Kelab ASEAN sekali. Selain dari Tampines Rovers, pasukan ini juga digelar sebagai The Stags yang terkenal kerana meningkatkan kehadiran yang tinggi pada perlawanan di tempat sendiri dan juga di tempat lawan. Sebelum ke final, Tampines Rovers telah berlawan dengan Ballester United dalam semifinal 1. Manakala Hougang United pula ialah sebuah kelab bola sepak profesional Singapura yang bertanding dalam Liga Perdana Singapura. Ditubuhkan pada tahun 1998 sebagai Marine Castle United. Pada 2011, ia digelar sebagai Hougang United. Pasukan ini berpangkalan di Hougang, Singapura. Sebelum ke final, Hougang United telah berlawan dengan Albirex Niigata dalam semifinal 2. Hougang United juga digelar sebagai The Cheetahs. Dan hari ini 19 November 2022, kedua pasukan bertemu di Jalan Besar Stadium di final untuk merebut gelaran juara Singapore Cup. Orang ramai nampaknya sudah mula memenuhi tempat duduk. Pertandingan bola sepak ini juga akan bermula sebentar lagi. Lihat cucu-cucu Nita, mereka sungguh gairah. Jom, jom, jom. Permainan sudah bermula. Mari, tengok. Thank you.
Okey semua, kami telah terhibur selama berada di sini dan kami harap anda juga telah terhibur bersama kami. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.